Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, seluruh warga Kota Bengkulu menyambut hari ulang tahun ke-77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Banyak cara yang dilakukan warga kota dalam memeriahkan peringatan HUT ke-77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya yakni dengan menggelar beragam lomba yang unik dan sederhana. Seperti di RT 6 RW 3 Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, puluhan warga setempat mengadakan beragam lomba menarik seperti balap karung dan makan kerupuk yang diikuti oleh anak-anak. Sementara saat lomba dimulai, seluruh peserta terlihat begitu bersemangat layaknya para pejuang yang dengan gigih berkorban dan jiwa raga bertempur melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Wiwin, Ketua RT 6 RW 3 Kelurahan Semarang, mengatakan berbagai lomba yang diadakan memang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan semangat anak-anak dalam mengisi kemerdekaan. Sementara dari beragam lomba yang diadakan warga Kota Bengkulu, belum terlihat adanya lomba panjat pinang dan kemungkinan lomba tersebut akan digelar pada hari Sabtu atau Minggu mendatang. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.